Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Prayoga, NRP 27161140. Di sini saya akan memaparkan tentang aku dan SRK saya pada saat di TS. Yang pertama, ambisi saya pada tahun pertama yaitu bisa menjadi anggota HMMT, lalu ikut berperan dalam UKM, serta mendapatkan IPS yang lebih dari 3,0. Kenyataannya, yang positif mengikuti kajian akademis seperti kalkulus, FISDAS, dan juga berperan aktif dalam acara di lingkungan, lalu juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Kenyataannya negatif, belum mengenal lingkungan jurusan karena masih maba, pelatihan UKM masih bolong-bolong, dan juga kurang minat dalam belajar. Lalu usaha saya belajar dengan giat, lalu selalu hadir dalam kegiatan UKM, dan juga mulai mengikuti event-event yang berada di jurusan. Lalu SRK saya pada semester 1, sasaran saya mendapatkan IPS di atas 3,0, lalu mengikuti UKM UKFO dan juga pelatihannya seperti UKM Pratendip. Lalu risiko saya, waktu istirahat saya berkurang, konsekuensi positif, target IPS tercapai, menambah skill dalam fotografi. Lalu negatifnya, kurangnya pengalaman dan akan dikejar pada saat pelatihan di semester kedua. Dan juga target IPS menurun dan harus memperbaikinya juga di semester kedua. Lalu SRK saya di semester kedua, yaitu sasaran saya mengikuti event yang berada di jurusan. Lalu resiko saya, jadwal bisa tidak teratur, konsekuensi positif saya menambah banyak teman di jurusan dan lingkungannya, serta juga negatifnya harus serius untuk mengikuti event-event tersebut. Aku saya pada tahun kedua, yaitu ambisi saya mendapatkan IPS di atas 3,3, lalu menjadi staff di Ormawa, lalu juga mengasah soft skill di bidang fotografi. Kenyataannya yang positif, sudah memiliki pengalaman yang lebih, dan juga mempunyai ilmu dasar yang dipelajari pada tahun pertama, lalu mendapati pelajaran dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Lalu untuk negatifnya, susah untuk mengatur waktu dengan baik, lalu sibuk dengan kegiatan kelompok maupun individu, serta masih malas untuk belajar. Lalu usaha saya mengikuti banyak pelatihan, seminar, workshop, dan juga menjadi panitia di event-event tertentu. Lalu mengatur waktu dengan baik serta belajar dengan giat. Lalu SRK saya pada semester ketiga yaitu mendapatkan IPS di atas 3,3, lalu menjadi staff Medco HMMT, serta juga mengikuti pelatihan seperti LKMMTG serta AMS. Resiko saya, waktu untuk belajar dan istirahat menjadi berkurang dan digunakan kebanyakan untuk mengurus himpunan. Lalu juga jadwal menjadi makin padat. Yang konsekuensi positif saya, target IPS tercapai dan juga sudah mempunyai soft skill di bidang fotografi dan juga organisasian. Lalu negatifnya, target IPS menurun dan harus dikejar pada semester keempat, serta juga tidak menangkap 100% dari materi dan akan bertanya kepada pemandu atau teman jika materi kurang jelas. Lalu SRK saya pada semester keempat, yaitu sasaran saya kalau mengikuti diklat UKFO untuk menambah soft skill saya dalam bidang fotografi. Lalu resikonya, waktu untuk belajar dan istirahat berkurang. Konsekuensi positif saya, bertambahnya soft skill di bidang fotografi. Dan negatifnya, kelelahan karena mengikuti banyak kegiatan dan dapat mengatur waktu, sehingga waktu dapat digunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, yaitu ambisi saya menjadi mahasiswa yang berpengaruh di ITS, lalu memberikan prestasi untuk ITS, serta juga mendapatkan IPS di atas 3,5. Kenyataannya, positif sudah mempunyai pengalaman untuk menjadi contoh di KM ITS. Lalu juga sudah merencanakan PKM dengan matang, lalu menemukan ritme belajar yang baik. Negatifnya, jadwal yang sangat padat dan sulit, serta juga harus berpikir ekstra agar PKM dapat diterima, serta juga sulit tanggung jawab karena ingin menjadi panutan di ITS. Usaha saya harus memiliki sikap kepemimpinan, lalu juga melakukan yang terbaik saat berkompetisi, dan juga mengatur waktu yang baik. Lalu SRK saya pada semester kelima, yaitu sasaran saya menyumbang medali emas pada Primnas, menjadi kader Medco di HMMT, lalu mendapatkan IPS di atas 3,5. Resiko saya, waktu belajar dan istirahat saya berkurang, dan juga waktu digunakan untuk mengurus himpunan dan juga berlatih PKM. Lalu juga konsekuensi positif saya, dapat menggunakan ITS, mempunyai pengalaman yang sudah cukup matang, dan juga target IPS tercapai. Lalu konsekuensi negatif saya, target IPS menurun dan akan saya kejar pada semester ke-6, dan SRK saya pada semester ke-6, yaitu mendapatkan kerja praktek di perusahaan besar seperti PT Smelter Gresik. Resiko saya, waktu untuk belajar dan istirahat berkurang, dan juga banyak digunakan untuk kerja praktek. Lalu konsekuensi positif saya, bertambahnya pengalaman di bidang industri, dan negatifnya, banyaknya saingan dan harus bergiat dalam mencari pengalaman. Dan yang terakhir adalah aku di tahun keempat, yaitu ambisi saya menyelesaikan semua tugas, lalu lulus 3,5 tahun, dan juga lulus dengan IPK 3,75.
Lalu kenyataannya, positifnya sudah dewasa dan juga siap untuk dunia luar. Negatifnya, banyak mata kuliah yang harus dikejar karena ingin selesai kurang dari 4 tahun. Serta juga hanya berfokus pada tugas akhir, lalu belajar dengan fokus, serta juga belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapat nilai yang bagus. Lalu SRK saya pada semester ke-7, sasaran saya tugas akhir selesai dengan tepat waktu, lalu mempunyai tugas akhir yang bermanfaat untuk riset di Indonesia, lalu lulus dengan IPK 3,7 dan menyandang predikat cum laude. Lalu resiko saya, waktu lebih digunakan untuk berfokus menyelesaikan tugas akhir, serta juga susah membagi waktu. Sekuensi positif saya, nilai IPK saya yang bisa menjadi cum laude, lalu lulus dari ITS 3,5 tahun. Lalu negatifnya, target IPK tidak tercapai, tetapi tidak masalah karena masih bisa memuaskan hati sendiri. Bisa lulus tidak tepat waktu, tapi tidak apa-apa karena harus disyukuri. Terima kasih.